Bagi kamu si pencinta K-pop, pastinya sudah tidak asing lagi dengan boyband asal Korea Selatan, yaitu BTS. Grup yang beranggotakan 7 member ini memiliki fanbase yang kerap disapa ARMY, benar-benar jitu dalam mengulik informasi terkait idolnya sampai tuntas. Satu hal yang juga sering dipertanyakan, kekayaan yang didapat begitu melimpah oleh grup idol pria tampan ini kemana dibelanjakan? Ada yang bisa menebak? Dengan popularitas yang sedemikian besar, tentu saja mobil mewah menjadi salah satu hasil dari kesuksesan mereka. Kira-kira apa ya? Are you ready, ARMY? Yuk, kita kulik top 5 koleksi mobil mewah personil BTS. Check it out! Kita mulai dari member tertua BTS, yaitu Kim Seokjin. Pria yang kerap disapa Jin ini diketahui memiliki mobil mewah asal Italia. Sebut saja Lamborghini Aventador S berwarna biru. FYI, mobil ini merupakan mobil termahal di spesial Lamborghini. Kabarnya, Jin mengeluarkan uang dengan nominal yang bombastis, yaitu $522,000 atau setara dengan 7,3 miliar rupiah. Wadidaw! Berbicara soal tenaga mesin, bisa dibilang sangat garang. Mobil mahal ini bisa mengeluarkan tenaga 6.498 cc, sehingga bisa melaju dengan kecepatan maksimal 350 km per jam. Bukan hanya itu, Jin juga memiliki Porsche Panamera GTS seharga $100.000 setara dengan 1,4 miliar rupiah. Lanjut di urutan kedua ada Porsche Panamera GTS dan Kia Carnival milik Jimin. Kayaknya Jimin ngikutin Hyungnya si koleksi mobil. Member yang mendapatkan panggilan Baby Mochi dari ARMY juga nggak mau kalah. Jimin BTS baru-baru ini ditunjuk menjadi duta global Dior yang tentu saja dibayar dengan harga yang fantastis. Of course, kepopulerannya mengikuti pendapatannya. Mochi seksi ini memiliki mobil mewah Porsche Panamera GTS yang dibanderol seharga $130.000 atau setara dengan 2 miliar rupiah. Sport car ini dilengkapi dengan mesin 4,0 liter twin turbo V8 yang menghasilkan 473 horsepower. Dengan tenaga yang besar, kecepatan yang dihasilkan bisa mencapai 286 km per jam. Kia Carnival merek asal Korea Selatan pun menjadi teman Porsche Panamera di garasi Jimin. Katanya sih bukan koleksi mobil, tapi kok lebih dari satu sih bang? Next, terlihat sederhana namun paling tajir di antara para member lainnya. Yap, Song Jung-hoo atau J-Hope. Dikabarkan member yang dikenal dengan Uri Sansan ini memiliki sedan sport Porsche 911 yang dibeli seharga $109.000 atau setara dengan 16 miliar rupiah dengan memiliki kecepatan maksimal 295 km per jam. Menariknya, mobil ini memiliki wet mod yang dapat menstabilkan mobil saat berada di jalan licin. Wele wele wele, keren banget sih! Selanjutnya ada Kim Taehyung atau yang akrab disapa V BTS. V juga memiliki koleksi mobil mewah yaitu ada Ferrari 458 yang terparkir cantik di garasinya. Harganya sendiri dibanderol seharga $225.000 atau setara dengan 3,3 miliar rupiah. Jika ditanya soal tenaga mesin, pemilik mobil yang mendapat julukan The Most Handsome Man bisa mengusung mesin 6.498 cc dengan kecepatan maksimum 349 km per jam. Member terakhir di deretan kali ini ada Golden Magni, yakni John Jungkook. JK yang merupakan vokalis termuda ini juga nggak mau ketinggalan daripada Hyungnya. Ia juga pernah terlihat menunggangi mobil mewah Mercedes-Benz AMG G63 berwarna hitam yang merupakan mobil favoritnya. Mobil sporty ini memiliki tenaga yang powerful, bisa dibilang mesin dengan V8 twin turbo ini menghasilkan tenaga 469-577 horsepower dengan akselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 3,5 detik. Bukan hanya itu saja, Jungkook juga mengoleksi Audi RS7 dan juga BMW i8. Kabarnya sih Jungkook memang hobi mengoleksi mobil. Kira-kira ARMY ada yang ngikutin hobi idol yang satu ini nggak ya? Itu dia koleksi mobil mewah beberapa member BTS.
Melihat jam terbang yang sudah tinggi, ya memang tidak salah buat para member BTS ini mempunyai kendaraan-kendaraan mewah. Sesuai dengan lirik lagu mereka, Dionysius yang mengajak untuk terus berprestasi dan berkarya selama hidup. Sampai sini dulu ya sob. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi. Semoga bermanfaat, and have a rest day sob!